Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita menyambung perkongsian kita dalam kelebihan hadis-hadis, kelebihan amalan, dan kita sampai ke hadis yang ke-89 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, setiap hari ketika seorang hamba memasuki waktu pagi, maka ada dua malaikat yang turun, lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang lain berkata, Ya Allah, berikan kerugian bagi kepada orang yang menahan hartanya. Jadi pada hadis ini Nabi SAW menyebut bahawa setiap pagi, kan kita ni pagi ya, setiap pagi ada malaikat yang akan berdoa, Ya Allah, gantikanlah orang yang berinfak tu dengan perkara-perkara yang baik. Mana orang yang menginfakkan hartanya dengan perkara-perkara yang baik. Dan satu lagi kata, Ya Allah, berikanlah benda-benda yang, maknanya kerugianlah pada harta orang yang menahan hartanya, mana tak nak berinfak lah. Okay. Ini hadis dalam bab galakkan untuk kita berinfak ya, ataupun kita mengorbankan ataupun kita memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian ya. Okey. Ingat tak kita ada satu doa yang Allah, yang Nabi ajar mengenai 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa'udzubika minal adzi wal kasal wa'udzubika minal jubni wal bukhl wa'udzubika min ghalabatid daini wa kahri rijal. Okey. Kalau dalam bahasa Arab ya, kalau kita bubuh ataupun letakkan alif lam di satu perkataan, alif lam tu maksudnya ma'rifah dalam bahasa Arab ya. Ma'rifah ni maknanya dikenali, ataupun kalau dalam bahasa Inggeris dia khusus. Maknanya the ataupun khusus lah. Okay, a school, the school, khusus kan? Maknanya sekolah itu, sekolah saja, sekolah itu. Jadi maknanya kewujudan alif lam ni, dia khusus. Maknanya benda yang khusus. 8 benda yang Nabi ajar kita untuk berdoa, semua belakang dia ada alif lam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minad dain min ghalabati daini wa kahri rijal. Semua dipanggil ma'rifah. Ma'rifah tu de. Dalam membahaskan hadis ini, ada orang yang 8-8 benda ni berasas daripada emosi. Contoh kan, dengan emosi dia jadi sedih, hammi wal hazan. Okay, dengan emosi dia jadi sedih kan, sebab dia terkenang apa semua. Tetapi ada orang yang inborn, lahir-lahir dia ada benda tu. Dan orang tak sama eh. Ada orang lahir-lahir, dia memang ada al-hammi ataupun al-hazan. Al-hammi ni kan sedih benda yang lepas-lepas. Al-hazan ni sedih atau risau pada benda depan. Di inbound dia, di jenis macam tu. Ada tak orang yang, mungkin antara kita ada, yang jenis memang kita susah nak let go benda-benda yang lepas. Kita grounded dengan benda lepas. Itu al-hammi ya. Jenis kita tu jenis macam tu. Ada orang yang sebab emosi macam tu, tapi emosi itu senang nak ubat. Tapi kalau kan, the sadness,
maknanya memang kesedihan inborn itu susah. Kan? Ada orang memang inborn lahir-lahir dia, dia jenis orang yang depressed. Suka benar-benar lepas dan depressed, alhami. Ataupun alhazan. Inborn dia, dia ada anxiety. Ada anxiety ya. Ada benda risau pada benda-benda depan. Kan? Jadi maknanya ada orang jenis macam tu. Dia memang jenis dia selalu. Kita sebagai manusia, kadang-kadang emosi kita ada risau. Risau lah kadang-kadang. Ada orang yang memang, dia memang risau memanjang. Dia dulu risau je. Ini yang Nabi ajar, kalau orang jenis macam ini, minta perlindungan daripada Allah, kita sedar kita ada sifat itu, dan doa untuk Allah, maknanya menghilangkan benda itu daripada kita. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebab tu dah ada alif lam tau. Jenis orang inborn dia dah ada benda tu. Jadi kita fokus balik 8 benda tadi yang jenis bakhil ni kan. Bakhil di sini sebab emosi kemanusiaan biasa. Ini yang jenis memang inborn kita ada benda tu. Kalau ada benda tu, first kita kena tahu, oi ini aku punya kelemahan diri eh. Ini kelemahan diri aku. Kena sedar tu. Kalau tak sedar tau. Kadang-kadang kita tak sedar. Kedua, baca doa tadi 8 doa biar ya ubah kayak Allah ubah. Kalau aku jenis yang inborn, lahir-lahir aku dia macam tu. Okey. So jadi pada waktu pagi ada dua malaikat yang berdoa. Turun malaikat, "Ya Allah, berikan ganti yang baik bagi orang yang suka berinfak. Ya Allah, tahanlah harta pada orang yang maknanya bakhil ataupun kedekut." Okey. Yang kita nak faham kat sini, kalau andai kata kita ni lahir-lahir ada sifat al-bukhl tu, bakhil tu eh. Ha, bakhil tu maknanya ada situ inbornnya. Jadi kita sedar tau. Oh, aku ni jenis macam berkira lah maknanya, sedar. Baca doa ni banyak-banyak. Kan? Ha, jadi kita boleh berubah supaya kita berinfak dan kemudian latihlah untuk mengatasi. Berinfak, berinfak, berinfak. Kan? Dan tiap pagi kita akan didoakan, ya Allah, kan? Maknanya berilah kebaikan-kebaikan kepada apa, kepada orang yang, kata malaikat, yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.